好，嗯，大家早上好，都用餐了吗？Sudah pada sarapan？啊，大家这个星期过得怎么样？嗯，大家有跟我分享大家的工作，还是大家呃这个星期的忙碌？Mungkin teman-teman mau berbagi dengan saya？ pekerjaan uh, teman-teman ataupun kesibukan teman-teman dalam satu minggu ini ya. Hmm, hai mei chi yang belum makan, lai bu yang nggak keburu makan, ke eh, bian chi ke, ah, boleh sambil makan sambil kita menghadiri kelas. Ho, yo ya, saya lihat beberapa pop ya, saya lihat right. Uh, sudah sharing dengan saya, oke. Boleh saya Saya akan membahasnya saya. share dulu bahannya, kemudian saya akan bacain uh, sharingannya, teman-teman. Ya, oke, tunggu kasih. 上星期呢，我们是到哪了？大家还记得吧？我记得是到了那个语法对吗？Terakhir ya kita sampai grammar，seingat saya。嗯，oke，bentar ya，saya share dulu bahannya。嗯。 哦，oh, 到了练习，好的，哦、oh,，对对对，我给大家呃作业对吧？所以这里跟 p 哎呀，不，同学们呀，好的，OK 好，嗯，我最后一还是到了这个。 啊，三十八页，好，谢谢大家。好，我看一下大家今天跟我分享什么。嗯，OK，进来进来，用餐了，噶得好，伊布里纳瓦蒂，早上好，早上好。呃，阿卜杜尔还没吃早饭，好的，还没吃就可以边吃啊。好的，再来吉里娜牙啊、呃，吃了，吃稀饭，稀饭都不补了呀，很好。 Sifan, jauh, ya. Sama sih, sifan atau Ada beberapa tempat bilang jauh, ada beberapa tempat bilang sifat. Tidak masalah, karena sinonim ya. Jadi, boleh dua-duanya, sifat. Mungkin dulu kita pernah bahas juga ya, jauh. Jauh, ada satu ya. Oke, selanjutnya ya ibu Fong, selamat pagi. Selamat 哦，伊布朱迪格等下洗头发了 a 吧？哦、oh,，好的好的，所 o h 今天早上 h 头发了，洗完澡才来 o 课是吧？habis deh." m a n s i 呃、uh,，terus，o Fa, 洗 o 发 itu keramas，teman-teman n So, deh." ooh, i t ya，啊，洗头发 itu keramas，terus、uh, loh, habis mandi baru ikut ba, h kelas ya，好的好的，嗯，早上好伊布 a 迪，okay，sampai latihan o 等九页，halaman tiga loh, p a l u h sih, delapan，loh, 谢 h 吧查尔斯，好的，嗯、um,。 Oke,到了练习，好，谢谢Jelina. 我吃了 kata ibu Rita udah benar ya, salad ya. Right. Yeah. S H A L A. Mungkin dulu kita pernah bahas ya, jadi lumayan ya dapat kosakata baru. salah itu memang really translate-nya. Ah, uh, 同学们有没有喜欢沙拉的？请举手。Ya, itu angkat tangan ya. Oke ya, jadi teman-teman yang suka salad boleh tunjuk tangan ya. Oke.

apa ya, orang-orang daerah selatan gitu ya? Hmm, Oke, okay. jadi kue tiao ini um, lebih ke kayak kita, kan, banyak kan orang Hokian, orang Konghu Ya, orang-orang selatan itu tahu kue tiao, tiao. Nah, tapi kalau misalnya nanti teman-teman berbagai China, itu mereka bilang "fen, fen, Chi fen. Uh, fen" ada tiga. Fen, uh, fen sendiri itu artinya uh, tepung sebenarnya, ya. Tapi mereka bilang, "Fun, fennya mereka itu gede-gede, ya. Persis kayak kue tiao, ya. Cuman uh, ada yang dia agak kenyal, mungkin dari tepung sagu. Kalau kue tiao kita kan lebih Nggak transparan, gitu ya. Nah, beberapa bentuk itu semua masuk, ya. Jadi, mereka akan itu kue tiao itu daerah selatan, banyaknya. Uh, kalau cuman mian tiao semua daerah paham nah, jadi kalau teman-teman misalnya ke China, terutama ke daerah utara, Mereka uh, saya tulis ya di layar yang ini. Uh, itu artinya ya, semacam itu ya, ada um, mie-nya, mie gede, mie transparan. Itu teman ya. <laughs> sama ya uh, Kalau misalnya teman-teman, itu teman Terima uh, Thank you teman-teman sudah berbagi sarapan pagi dengan saya apa masih ada nggak <laughs> ini ada beberapa orang kalau Jumat tuh banyak ya saya sampai bacain banyak banget uh, jadi dengan berbagi sebenarnya ya, kita bisa dapat kosakata baru ya di luar dari materi ah ho teman-teman juga uh, belajar cara menjawab gitu ya bagaimana kalau pertanyaannya adalah taja今天早上吃什么了 kan itu basic ya mungkin teman-teman karena keseringan saya udah berulang mungkin puluhan kali bahkan setiap pertemuan saya tanya ya itu jadi sangat familiar ya jadi uh, itulah kita mau latih seperti itu ya <laughs> kalau ini sebenarnya kita bisa berlanjut ya uh, ah, misalnya, xing itu uh, berkesan ya, jadi teman-teman mungkin bisa berbagi kegiatannya yang minggu ini yang terjadi Uh, sangat berkesan, sebenarnya itu jadi bahan untuk conversation, ya, lebih oke. Okay. Nah, jadi pertanyaan seperti itu, oke, okay, saya cara jawabnya seperti apa? Karena waktunya uh, terbatas, gitu ya. Uh, terus, kita juga ada materi, jadi kadang-kadang saya masukin sedikit saja, ya. Semoga uh -uh uh semoga membantu teman-teman semua. Nah, kita kita mulai lihat ya, materi kita: halaman 38-38. Teman-teman sudah buka ke halaman 38. Teman-teman sudah kerjaan ke halaman 38. Teman-teman sudah pergi ke halaman 38. Teman-teman sudah kerjaan ke halaman kerjaan PR di sudah pergi ke halaman 38. Teman-teman ke ke Jawabannya, lai de ji, lai bu ji. Lai de ji artinya keburu, lai bu ji artinya tidak keburu ya. Oke, aku akan Ini sudah si fan dan di bawah. Kue tiao ya. Oke, kalau sudah saya hapus ya teman-teman. OK，刚才我说来得及啊，keburu。Kalau 呃，apa，tidak keburunya，gitu ya，lawan katanya，late，puji。啊、呃呃，来不及，没关系，没事的，这只是练习。Kalau keburukan kita，jadi review di rumah ya，moga-moga jiu sama cai。 Kalau memang nggak keburu, meguansi. Kita akan bahas ya barang-barang. Mesi de. <gak> nggak apa-apa ya. Lai de ji, lai bu ji. Oke, kita lihat mungkin teman-teman pikir, wah berminggu-minggu ya bahasnya Ini versi lengkap sekali lagi. Jadi ambil ya. Atau comot yang teman-teman merasa kepake. Atau sering dengar. Oh ya sudah, saya copy paste uh, format kalimatnya ya, soi puyung fanau ye puyau yoyali, jangan fanau itu ah,、呃、pusing gitu ya, dipikirin gitu. Puyau、uh, yoyali jangan juga、呃、ada tekanan ya, 没 a 没关系的，不不不呀。Bye, uh, ok kita akan ah, li a lihat、uh, latihan，ibu, ibu, 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 ah, 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 fana fana 啊准备好的同学可以举手，准备好的同学可以举手，大家听得 b 吧？ 准备好的同学可以举手，啊，听下吧。准备好的同学懂了，OK。准备好的同学可以举手。准备好的同学多少、okay. 的 pressure 呀？Teman-teman yang sudah siap betul，yang sudah siap ya。Cume itu mempersiapkan。Cume how，berarti hownya result ya。啊，teman-teman mengenal，哦呀，ternyata begitu ya caranya。准备好的同学。 Kehi, angkat tangan. Kaya ya, udah pernah ya. Dia ju gitu ya. Jadi bacanya ju uh, separuh bulat ya. Jisu. Ju itu artinya angkat, show tangan di atas saya sini ya. Jisu, angkat tangan. Oh, uh, yang sudah angkat tangan nggak apa-apa. Kita langsung aja ke latihan pertama ya. Oh, aku lihat. Andriela ini yang baru ya. Ah, saya usahakan kasih kesempatan ke nama-nama yang baru ya. Jadi saya rasa semua sama biar kita latihan bareng-bareng. silakan Andriela, Chao Ni Hao. Ni Hao. Oh, kalimat pertama ya, di nomor satu, silakan. 这个问题我想了很久，直到今天才想明白。我早就应该想明白了。呀，我早就应该想明白了。很好，今天啊、uh,，kamu punya pronosis yang sama anda udah bagus. Cuman T itu TH, yang l i n n y a Oke.、Okay. Boleh sekali lagi. 今天啊，Tian dia dia karena T, jadi baca TH. kalau pronosis yang lain sudah bagus boleh sekali lagi kalimannya 这个问题这个问题我想很久，我想了很久，直到今天才明白。我早就应该想明白了。很好，谢谢 Mvila，再见。很棒。谢谢老师不客气。啊、呃，所以这个问题我想了很久。 Uh, mungkin artinya teman-teman bisa lihat ya juga wenti, wenti ini bisa pertanyaan bisa juga problem bisa juga masalah bisa juga isu ya dia umum banget bisa untuk masalah di mana aja konteksnya umum cu hmm, masalah ini pertanyaan ini ya boleh ya konteksnya boleh beberapa konteks saya pikir sangat lama Zhidao, itu artinya apa terus gitu ya sampai zhi <gir> ya lurus terus terus sampai hari ini barulah uh, siang ming siang itu berpikir ming paham siang ming berarti uh, ming result ya jadi akhirnya uh, ngeh gitu ya bahasa Indonesia ngeh artinya bisa terpikirkan uh, jawabannya atau solusinya itu maksudnya ya siang ming jadi Uh, mungkin kita berpikir-pikir kok nggak paham-paham ya ini masalahnya apa ya di mana ya nah hari inilah baru kita temukan jawabannya itu maksudnya ya siang Mingpai uh, karena dia prosesnya lama berpikir makanya pakai cai betul lah kalau kita analisis gitu uh, semua jawaban teman-teman yang kerja MPR benar jadi jawabannya benar ya cai sampai hari ini loh saya baru bisa kepikirkan oh iya ternyata begitu ya logikanya misal contoh gitu ya wow saya dari awal seharusnya sudah uh, bisa paham gitu ya seharusnya sudah paham teman-teman merasa nggak yang kedua itu memang nggak ditranslate tuh ya saya pelan-pelan ya ini masih nomor satu um, bagi yang salah mungkin boleh ikutin saya nggak uh, apa-apa dengerin penjelasan dulu. Cao jiu yang xiang kalau kita translate pun jiu nya nggak di translate benar nggak? Karena jiu partikel ya dia adalah cuci si. memang tidak ada arti ya uh, jadi cuman dia menekankan bahwa harusnya dari awal saya sudah paham ya teman-teman bisa lihat ini proses yang lama kalau cio itu dari awal dalam waktu yang cepat Harusnya sih saya dalam waktu yang cepat sudah bisa kepikir ya, harusnya sudah paham. Tapi kok saya pikir lama banget gitu. Oke, okay. jawaban nomor satu semuanya oke. Okay. Oke okay ya, uh, harusnya sih oke okay, karena nggak ada pertanyaan yang muncul. <laughs> oke, nah, kita lihat kalimat nomor dua. Hmm, Andrea, kan okay, Oke, Ibu. Ibu Nani, saya angguk ya. Ah, yang tunjuk tangan cuman ini, yang Jau lain ayah. Hal, Ibu Nani, silakan boleh bantu saya baca nomor dua. Uh, Hal, kurung i. Hmm. Uh, ren bu xiao. Oke, okay, jawabannya adalah cai ren zu bu xiao. Cai, ya betul. Cai. 呃，才敢啊，姐，对吧？怎样啊？安妮，你不要，这里我好不容易才忍住不笑，才啊，好，才不容易才忍住不,不笑，好不笑，笑让他笑，呀，这个样啊，怎么谢谢木兰丽，谢谢再见。谢谢老师，再见。不客气。呃，saya mula k m a l i How不容易才忍住不笑 yang kerjain PR enggak masalah kan? Jawabannya benar ya. Jadi proses yang enggak mudah gitu ya. Saya tahan-tahan gitu ya. rongi itu dengan sangat tidak mudah. How di sini sangat artinya. Kalau sinonim dengan hen, boleh nggak lho saya ganti hen? Boleh ya. Wow, artinya apa? 我好不容易才找到你，杜勒比 expressive 呀、yeah?！我很不容易才找到你，波雷格老师。波雷，tapi、uh, datar。kalau hal punh ini tu, aduh betapa tidak gampangnya gitu ya, hal punhmi cai rendu pusia, rendu itu tahan, nggak ketawa ya、yeah?。jadi memang susah payah, prosesnya nggak gampang、uh, tem。teman-teman boleh buka lagi yang cai penggunanya seperti apa ya？、Yeah? 我好不容易我。 Hai, jadi tahan ketawa gitu ya, sampai nggak mudah. Kadang-kadang lucu, kita mau tahan ketawa pun nggak bisa ya, kayak gitu ya. Contohnya, hai, wow. hebat wah hebat Jawaban ya jawaban satu dan semua. Oke, semua oke kita lanjut Berikutnya ada Friska. Friska saya friska ya. hai, 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 一完成作业，妈妈就叫我去睡觉了。OK，我一完成作业，妈妈就叫我去睡觉了。妈妈，妈妈，啊，我等下妈妈，yang kedua ringan ya, ada lima. b o l e s k a l i lagi, yang ketiga jawapannya sudah benar. 我一完成作业，妈妈就叫我去睡觉了。很好。 我一完成作业，妈妈就叫我去睡觉了。很好，jawabannya sudah a g u s s a h e n a nah, yang jujur bagus ya，谢谢您 r i s 谢谢老师。不客气，再见。我一完成作业，妈妈就叫我去睡觉了呀。Jadi <music> begitu saya PR, s e l e s a i k a r maka Mama langsung suruh saya pergi tidur ya。jadi t a d i n y saya pikir selesaikan PR masih mau nonton. Mungkin maksudnya gitu ya. Tapi begitu mama lihat, aduh selesai PR ya udah pergi tidur, jangan nonton lagi gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Oke, i wansong, i shumma shumma gitu ya. Kita ada frase begitu langsung ya. Boleh dibuka lagi halaman berapa ya? Teman-teman boleh bantu saya. I shenme shenme jiu. Oke, halaman 37 format ke-9. Begitu langsung. Jadi Uh, seperti yang kemarin saya jelaskan di minggu lalu bahwa cionya ini memang dia nggak bisa oh kalau gitu cio artinya langsung ya loh push bukan dia harus memang satu maksudnya satu frase begini baru kita bisa artikan dia sebagai begitu langsung kayak kata sambung ya uh -huh. jadi kalimat itu kalau ada i sama sama cio teman-teman nggak artikan satu terus cionya partikel push dia adalah kata sambung yang uh, artinya begitu langsung Ya, di format ke 9 Begitu langsung I sama-sama cok. Okay, Oke, nomor empat ya. Uh, Pilihannya cok dan cai. Betul pak, betul pak Charles. Uh, ya mungkin uh, instruksinya uh, kurang jelas ya pak ya. Mungkin saya coba bilang cok dan cai. Nah ini um, kalimat yang ketiga ini kan juga nggak bisa dipakai, maksudnya dua-duanya gitu ya dipakai ya. Ya, pusing gitu ya. Nah, ini memang kata sambungnya. Ih, semacam sejuk. Kita ada format kesembilan ya, sama menjawab pertanyaan dari V.I. Kenapa pakai I? Sudah kejawab ya. Ini ada format kata sambung begitu langsung. Sampai sini, oke. Okay. Kalau Pak Charles, jawabnya seperti apa? Karena kalau memang nggak pakai kata sambung i, uh, saya mungkin ganti gini ya. Saya baru menyelesaikan PR. Kan teman-teman bisa lihat ya arti di bawah. Saya pakai begitu. Kalau kalimatnya saya ubah, karena ini bahasa teman-teman. Uh, saya baru selesaikan PR. Mama langsung suruh saya pergi tidur. Ya, maka boleh dipakai. 我才完成作业 Ma boleh juga kalau ini saya ubah baru saja teman-teman boleh buka Hai yang ada sinonim sama baru saja ada nggak uh, saya mungkin nggak Scroll di sini ya nanti teman-teman pusing saya bantu cari halaman berapa ada yang bisa bantu saya itu di lesson sebelumnya ada tentang Hai yang menyatakan baru saja Yoma. Hmm. aja kan ya. jadi kalau translatanya atau lalu saya mau nyatainnya gini, saya baru saja menyelesaikan PR, Mama langsung suruh saya pergi tidur. Maka, Mama Tetap yang belakang pakai jiu, ya. Oke, sebenarnya Hai, baru saja. Karena saya bahas ya, jadi saya ingat. Oke, okay, baru saja. Halaman 23. Teman-teman boleh buka grammarnya halaman 23. Uh, bagian ketiga. Ketemu? Nah, itu boleh. Jadi mungkin bagi teman-teman yang merasa, oke, okay, kalau maksud yang saya tangkap, saya baru saja selesaikan PR, mama langsung suruh saya pergi tidur, maka ini mau diganti cair boleh. Boleh ya, gue cari langsung. Cuy, artinya saya baru saja selesai PR Mama sudah suruh saya pergi tidur. Cuman, uh, ya, artinya jadi baru saja, bukan begitu ya? Kalau soal saya begitu, ya, mingguan sih, cuman artinya saja berbeda. Ya, boleh juga. Kang, saya boleh Abdul karena sinonim. Cuman, memang kita bahasnya saya sama Cuk, ya. Jadi kita nggak meluas dulu ke kangcai. Tapi kalau misalnya kamu bikin kalimat, Wo, eh, biasa sih kita bilang kang ya barusan. Kalau kangcai itu baru saja. Hmm, nanti ada satu lesson saya bahas tentang kangcai. Kangcai itu tadi sebenarnya. Artinya. Jadi memang tidak bisa menggantikan di sini ya Abdul ya. Ah, bisanya cai atau I, sema-semaju atau uh, kang baru atau kang atau kang-kang ada nggak teman-teman? Iya tadi Bu Fonga kasih tahu saya ringkasan poin ketiga ya sinonim dengan kang-kang-kang ada? Uh, sambil dibuka bukunya ya biar nyambung dengan uh, penjelasan saya. Ketemu yang buka buku, uh, kalau nggak saya scroll deh ya. Karena yang respon sedikit, saya takut apa bingung gitu ya, Nah ini 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 ada ketemu. Ya, yang ketiga Kang sama Kang Kang. Ya, jadi cuma bisa Kang 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 terus tadi I sema cuk gitu ya. Bisa, cuma artinya yang diubah baru saja terjadi tidak lama ya. si oke udah ketemu ya. Jadi Uh, sampai sini cukup jelas uh, saya scroll lagi ya nah, kadang kenangan scroll mungkin teman-teman agak pusing ya karena lihat layar um, oke okay. saya udah balik ke setelah latihan nomor tiga cukup jelas jadi pertanyaan untuk Abdul tidak bisa ini kang ini di sini keterangan waktu bukan partikel just gitu bukan ya kalau ini Kang uh, atau saya jadi just, barusan. Um, kalau gitu, saya lanjut ya. Nomor, oke okay, teman-teman yang mau catat-catat dulu, saya lanjut dulu. Nomor, empat. Um, tadi ada Ibu Rizka. Oke, okay. Fei Vi uh, saya Ai, Saya, 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 pagi. saya, saya, saya,

Nih, ini orangnya pintar ya, begitu jelasin langsung paham. isu Contohnya gitu ya. Oke, nomor empat cukup jelas ya, kayaknya bener semua ya. Oke, nomor lima, Tiu. Yang jarang oh, saya, saya, ibu ya atau bapak ya. Cempol cien kalau salah ya, sorry ya kalau salah. Uh, saya lupa. Ni hao, cao sheng hao. Ni hao, Oh, Pak Oke, okay. hao. Uh, Pak uh, silakan nomor 5 Tiu, boleh bantu saya baca? Silakan. Uh, yau. -hmm. Yau. Yau man.

Uh, Benar ya, jawabannya ya bagus sekali. Uh, jadi, jawabannya adalah "cai yang mana saat cai neng juk, barulah boleh ya uh, harus jadi syaratnya satu-satunya syarat adalah harus" benar-benar di atas eh apa harus full man itu full ya jadi benar-benar genap berumur 18 tahun baru boleh minum arak itu mungkin satu ketentuan peraturan misalnya contoh gitu ya yang man uh, 18 teman-teman benar semua yang kerjain PR di rumah Oke okay, sambil saya tunjuk berikutnya ya um, Oke, okay.

因为我，因为他我才出的。呀，yeah, 因为他他要把个呀，不要得海啊，伊都这里因为他我才去的，很好。一 <In S 1> 因为他我才的。Yeah, 因为他我去的。谢谢 l u 再见。 handphone. Oh, jawabannya bener ya, hebat nih. Oh, berarti ini um, apa ya, teman-teman? Mungkin dapat feeling ya. Jadi, maksudnya udah belajar, udah paham, akhirnya feeling bener gak? Atau, teman-teman, analisa berdasarkan grammar? Boleh feedback ke saya. Kalau analisa berdasarkan grammar pun nggak apa-apa, memang proses belajar. Tapi begitu teman-teman bilang sama saya, "Enggak sih, lause, saya baca-baca terus, saya pikir ini kayaknya gitu. Eh kayaknya cai cuy." nah berarti feelingnya dapat ya jadi maksudnya memang kita belajar basic logic apa basic teori terus akhirnya teman-teman latihan akhirnya dapat feeling itu sebenarnya memang prosesnya begitu ya oh feeling kata ibu Lili ya <laughs> oke okay, bagus ya nggak apa-apa itu memang um, karena udah uh, kita bilang sering terbiasa akhirnya feeling gitu ya nah, uh, saya rasa teman-teman kalau survei ke orang yang misalnya dia memang bukan belajar secara teori Uh, ya itu maksudnya dia bilang iya feeling saya begitu gitu ya karena memang dia mungkin nggak belajar secara teori tapi dia bisa benar nggak nah sebenarnya mau latih teman-teman ke situ sih jadi teori oke okay ya kita paham tapi kalau udah feeling tuh enak teman-teman nggak perlu harus terlalu uh, apa ya putar otak gitu ya kayak men kayak nyetir lah kalau saya bilang nyetir kayak kita awalnya nyetir itu kan aduh kayaknya dipikirin ya ini kaki kanan apa eh apa itu, injakan pedal yang mana tapi begitu ini sekarang terbiasa itu otak bawah sadar benar nggak pokoknya kaki kita udah begitu itu mah kajat setuju nggak nah itu maksudnya mau latih ke seperti itu tapi tenang saja ya itu proses bagi yang bilang oh saya masih dua-duanya bagus berarti uh, teorinya udah paham feelingnya juga dapat ya tapi kalau ya mix itu udah bagus. Menurut saya sih oke okay ya. Jadi ini karena benar semua, saya pengen survei aja ya dari teman-teman responnya seperti apa. Ternyata benar ya. Jadi tilio, ini saya kasih uh, satu tips buat teman-teman ya. Dia adalah syarat satu-satunya gitu. Satu-satunya sebab kenapa teman-teman pergi karena dia. Kalau enggak, teman-teman mungkin enggak bakal pergi. Nah, jadi kalimatnya memang seperti ini ya, karena dia, saya pergi, bukan karena dia, saya pergi. Bukan karena dia, saya mah nggak mau pergi. Nah, Satu-satunya alasan teman-teman per, pergi adalah karena dia. Makanya pakai cai. Sama juga yang nomor lima itu ketentuan ya. Maksudnya nggak ada syarat yang lain. Misalnya belum genap 18 tahun, tapi berduit gitu ya. Jadi boleh minum. Nggak boleh ya. Hanya Uh, satu-satunya syarat ketentuan mungkin secara hukum lah ya kita bilang harus genap 18 tahun barulah boleh minum arak ya. Then uh, how? majunya sudah sangat banyak. Yang bingung masih ada uh, boleh saya minta responnya karena uh, kita lewat yang ini udah nggak bahas hai sama cio. Jadi kalau masih bingung mungkin minimal saya bisa bantu sedikit kalau kita masih latihan, ya, ah, ah. nah, kalau bingungnya, maksudnya nggak dapat satu gambaran. Mungkin uh, terpaksa saya minta untuk dengerin ulang rekaman beberapa minggu ini, karena bahasnya dari poin pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, kalau bingungnya, cuman kalimat nomor enam, mungkin saya bisa jelasin di sini. Ya, uh, Syarat ciut, Pak Doni boleh lihat di ini, Pak. Ya, ada ringkasan yang... Uh, saya ringkasin di halaman 38. Betul. Jadi kalau teman-teman miss satu pertemuan memang agak bingung sih. Ah, tapi kalau nggak miss, saya rasa sih harusnya dapet. Gitu kan ya, benar ya. Jadi uh, yaitu ya itu, kalau cuman bingung di nomor 6, mungkin saya boleh kasih sedikit uh, apa tips gitu ya. Tapi kalau bingung secara keseluruhan, jempa cien, sorry banget ya. Uh, mungkin teman-teman boleh dengar rekaman sama lihat ulang lagi ringkasan perbedaan Chai sama cio di halaman 38. itu ya uh, semoga membantu uh, oke okay, nomor 6. kenapa nggak pakai cio karena cio itu bisa beberapa syarat meta jadi kita ada uh, satu grammar ya apa namanya teman-teman uh, boleh buka ini Hmm, nggak apa-apa. Pertanyaan bagus. Ah ini nomor tujuh, teman-teman. Ya, yeah, oke. layar Layarnya udah ke situ. Yao Ini teman-teman masih ingat nggak? Atau ruko atau jiran shema -shema jiu. Yang minggu lalu kita baru bahas itu artinya asalkan, asalkan ada ini maka ini. Nah, Syarat yang ini kan ini soal syarat benar gak? Kita bilang syarat dan ketentuan. Nah, syarat ini dia bisa beberapa poin. Misalnya contoh, shi qian, wo jiu liu. Kalau ada duit saya pergi traveling. Pertanyaan saya, apakah syarat satu-satunya traveling hanya berduit? Hanya punya duit kita sudah bisa traveling? Saya mau tanya teman-teman. No, betul. Perlu ada apa? Selain duit ya, selain duit, ada waktu. Benar nggak? Ya, bukan. Makanya dia masuk ke, kalau yo uang, shi ah Dia punya beberapa, maksudnya, boleh ketentuan-ketentuan yang lainnya. Itu maksudnya. Makanya, nah, kalau teman-teman mau tips yang cepat gitu ya. Nah, sekarang izinkan saya scroll ya. Mungkin teman-teman nggak -teman nge Dua-dua ini mirip tapi sebenarnya beda. Bentar ya, saya scroll ke yang cair uh, Teman-teman nggak usah lihat layar kalau pusing. Karena scroll kayak gini memang nggak enak. Hah? format nomor 4. Ketemu. Ciyo. Mirip nggak? Tadi. Yau gitu ya. Ini ciyo. Nah, kalau ciyo itu hanya bisa. Hanya bisa itu maksudnya the only one. satu satunya, saya kasih contoh ya, 女人 sorry ya, kalimat saya nggak cukup, di sini ya 才能 artinya apa? 只有女人才能生孩子。 Apakah ada kondisi yang lain? <tuh> ya, hanya wanita saja yang bisa melahirkan. Tidak ada kondisi yang lainnya. Ya, cuma wanita yang bisa hamil ya. Di luar teknologi-teknologi ya, teman-teman ya. Maksudnya secara normal, secara eh, jalan benarnya. gitu ya. Ya, makanya teman-teman eh, paham ya. Jadi. Chai itu dia benar-benar kalau kita bilang tip cepatnya adalah hanya satu-satunya syarat gitu ya. makanya um, pakai chai. Tadi tadi saya bilang ya, makanya kenapa saya tekankan syarat hukum gitu ya. Harus benar-benar full 18 tahun baru boleh minum. Ya kayak contoh lah misalnya dia bilang, "Oh, saya berduit loh ya atau saya buka uh, pabrik arak jadi anak-anak saya boleh minum." Nggak perlu ikutin ketentuan itu, nggak gak bisa. Makanya pakai cair. Terus yang kedua dibawa lagi pakai cahaya benar nggak? Karena kita mau nekamin sama orang yang bisa gini. Contoh Cilina ajak saya ke pesta itu. Terus saya bilang sama Cilina, enggak lah saya nggak pergi pesta lah ya, saya nggak mau gitu ya. Eh tapi ternyata ada satu teman yang men, uh, yang bagi saya itu uh, sangat bermakna ya contoh ya sangat berpengaruh di mana saya mungkin respect banget sama dia dia ajak saya ke pesta yang sama akhirnya saya datang benar nggak? Terus Jilina ketemu saya di situ, dia bilang, Hah, Saya nah, Jilina bilang, Saya ajakin uh, lausi katanya nggak mau ikut. Baru saya keluar kalimat itu ya. Nah, karena dia, baru saya baru datang. Uh, orang lain ajak, saya nggak mau. Itu maksudnya. Sampai sini uh, cukup jelas. Dibantu dengan basic grammar yang saya tunjukin. Ya, Jadi, kalau kata Pak Charles, di film laki-laki bisa, ya betul. Cuma maksud saya, secara jalan standar gitu ya. <laughs> Oke, okay ya. Jadi, eh, jadi, eh, Jenny, pakai cai-cai itu lah syarat satu-satunya. Uh, saya pernah bilang, ya, uh, bahasa ini relatif, relatif tuh maksudnya tergantung kitanya, tapi begitu teman-teman mau nyatain pendapat sendiri. Yaitu kayak tadi contoh ya, saya bilang saya datang hanya karena, misalnya hanya karena Pak Charles yang undang. Kalau enggak saya nggak datang. Berarti inwards buat karena dia. Dia itu misalnya contoh Pak Charles. Barulah saya hadir. Kalau orang lain yang ajak gitu ya, saya nggak hadir. Kayak, kayak gitu contohnya ya. Ini cuma contoh nama-nama ya. Ah, 大家不会介意吧？介意 itu，介意吧，senyusahnya apa ya？介意 itu kayak ambil hati。 Maksudnya, ini cuma contoh nama ya, bukan nanti, oh saya ajak klausur berarti nggak mau ya, busur dan ini cuma contoh ya. Sampai sini cukup jelas? Yang sudah jelas, oke, okay. terima Yang Ibu Jenny, gimana? Nomor 6. Jadi jawabannya adalah cai, karena basic grammar yang saya tunjukin plus penjelasannya. Seperti itu. ya keberatan ya, ci itu keberatan, betul. Cuma contoh nama saja, ya. Iya, tidak masalah satu orang atau beberapa orang, bukan masalah di situ. Tapi, poinnya adalah hanya satu-satunya alasan, sehingga pakai chai. Nah, teman-teman bisa ingat bahwa ya, peraturan boleh minum itu cuma satu, itu strict nggak boleh yang lain-lain gitu, ya. Kalau tadi traveling, saya kasih contoh, ada duit, saya bisa traveling tapi nggak cuma duit sebenarnya, perlu ada waktu. Perlu ada misalnya teman-teman ya kerja ambil cuti. Perlu hal yang lain, misalnya kayak saya anak masih kecil, saya perlu pikirin tujuan travelingnya kemana, betul nggak? Nah, kalau nggak cocok sama anak kecil gimana? Nah, itu jadi trio, Bisa bisa contoh ya, saya titip anak gitu ya. Jadi trio, apa ke mama, wo gitu ya. Ah, jadi gitu ya, satu-satunya syarat betul saya itu satu-satunya syarat kayak gitu um, sampai sini oke okay. ya perubahan yang sehat juga betul makanya uh, kita bikin kalimat Riu apa asalkan ada ini asalkan ini seolah-olah kayaknya satu-satunya syarat bus ya jadi dia agak mengelabui tapi begitu saya tunjukin ini sama yang tadi satu lagi um, apa ya teman-teman jadi paham Oh oke okay ya bedanya beda tipis ya Betty ya tapi <laughs> ya itu itu grammar yang ini sebenarnya dibahas sama saat, apa ya orang dalam satu konteks di mode keluar cuma karena kita uh, saya bikinin lengkap jadi solo banyak banget gitu ya oke okay. kalau gitu kita lanjut dulu nomor tujuh ya hmm. uh, TC gitu ya oke okay. saya lanjut dulu uh, coba ya saya lihat yang jarang

Kalau kita punya tamu gitu ya, terima telepon dia, kita lega, oke. Okay. Tapi kalau misalnya hal lain perlu nggak? Misal contoh lah ya, teman-teman punya tamu kantor, terima telepon dia sudah sampai, lega, oke okay ya. Tapi kita masih perlu pikirin hal yang lain nggak si tamu kita? Perlu pikirin dia makannya segala macam ya. Jadi syaratnya ansinnya nggak cuman dia sudah sampai ya. Itu kalau perspektif pertama. Kalau Ibu Arijani mungkin berpikir dari perspektif karena sudah nunggu lama, oke. Okay. Makanya saya bilang ini kan subjektif sekali, benar nggak? Nah kalau ini karena nggak ada kata sambung nomor tujuh. Dengan uh, cara pandang maksudnya, aduh saya sudah nunggu lama loh ya. Jadi satu-satunya yang bisa bikin uh, saya... Lega gitu ya, adalah terima uh, kabar dia, bukan telepon sebenarnya. Boleh-boleh, Ibu, nerima kabar atau teleponnya. Jadi, uh, Ibu Arijani mungkin jawabannya "cai" gitu ya. Ah, cinta nih, the "tian hua". Wo chai, anxin, tidak pakai le. masalahnya <laughs> oke okay ya. Wo chai anxin. kalau mau pakai "cai". Sampai di sini cukup jelas. Mereka tetap ada beda sih, nggak akan sama. Jadi bagi teman-teman yang mau pakai chai untuk kalimat ini konteksnya saya paham, maksudnya kayak Pak Doni jelasin anaknya belum pulang ya, jadi satu-satunya bikin dia bisa lega adalah terima telepon dari anaknya. Kalau tadi kan konteks tamu kantor ya. Nah kalau ini oke okay, saya paham, makanya tadi saya pikir oke okay, itu selesai, saya mau kasih perumpamaan ini. Cuman kalimatnya adalah hilangkan le sampai sini cukup jelas. Jadi kalau teman-teman mau isi cai, ya boleh, tapi le-nya masih dihilangkan. Kayak gitu ya. sampai sini teman-teman cukup jelas, cincu lemah, mani lemah. Jadi teman-teman bisa dapat beberapa sudut pandang. Ya jelas ya Ibu ya. Jadi benar, saya juga langsung otomatis, oh nggak boleh, nggak boleh. Sudah nggak usah dijelasin yang konteks lain. Enggak sih, karena bahasa. Ekspresi orang bisa berbeda-beda cuman formatnya masuk ke kalimat aja ya ha -ha. kalau pakai cai maka le nya dibuang buat saya an de tiwa, misalnya ya saya baru bisa makan gitu ya habis terima telepon kamu oke okay. tapi kalau konteksnya misalnya pakai le maka ini oke okay ya saya hapus ya kalau le nya ada berarti jiu oh sudah terima telepon kamu maka saya lega deh, ya Oke, okay, ya, yeah. uh, saya lanjut nomor 8 TIPA Oke, okay, saya lihat dulu uh, Ibu. Oke, okay, Sindawati ya, saya ambil dulu Ibu Sinda. Ni hao, hai, shang hao. hai, shang hao, hai, 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 对身体不好。对，吃完饭就运动，对身体不好。叫不？叫不呢？谢谢，一步。再见。谢谢老师，再见。很棒。就，OK。嗯，吃完饭就运动，对身体不好。Teman-teman kalau lihat bahasa Indonesia ada begitu langsung，benar ga？Teman-teman merasa n g g a e h 老师 a begitu，kenapa nggak pakai satu lagi kata sambungnya？Masih ingat？ begitu langsung. Saya tunggu jawabannya teman-teman ya. Ayo, tadi barusan dibahas. Begitu langsung, harusnya ada apa? Oke, okay, masih ketik kayaknya ya. I, itu ya, siapa Charles ya. Jadi, I, sama sama Ah, kalau lengkap, kalau lengkap. Nah, I, chi, Sebenarnya boleh. Nah, Kadang-kadang di praktek sehari-hari, si ininya yang dibuang. Karena nggak mempengaruhi arti, teman-teman. Memang uh, cara ngomongnya begitu. Nah, cuman saya mau, ya, saya balikin ke teori, ya, kan saya ajarin teman-teman teori. Jadi, biar analisanya dapat, oh, jadi I-nya boleh dihilangkan, ya, Laoshi, ya, kalau depannya nggak ada apa-apa. Ah, sampai sini oke, okay ya. Jadi, i-nya dibuang karena memang depannya nggak ada embel-embel yang lain, bener nggak? Chi fan jiu yun di Sebenarnya kalau lengkapnya ada i. I sama sama Sisi masih ingat ya. Nah, kalau yang uh, apa namanya ini, nomor tiga dan empat, i-nya kenapa nggak dibuang? Kalau gitu pertanyaan saya. Maksudnya kenapa nggak dihilangkan? ada subjek tuh seperti itu kira-kira ya jadi bahasa yang paling teman-teman paham oh iya iya saya paham ini boleh hilang kok dan artinya tetap sama nah terus nggak boleh hilang karena memang dia ada subjek pembukanya ya wo siapa nih yang begitu selesai kerja pr langsung mama suruh tidur iya tuh ada subjek sampai sini cukup jelas ada nih, tuh ada subjek ada wo nomor tiga dan empat begitu ya untuk pemahaman uh, kalimat jadi kalau teman-teman uh, uh, bilang nomor 8 karena artinya begitu, saya mau tambahin i di depan boleh nggak? Boleh, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Uh, sampai sini oke, okay. cukup jelas. Bagi yang merasa kayaknya feelingnya nggak dapet, mungkin bisa jadi ada missing ya, missing uh, apa namanya di beberapa pertemuan karena saya ingat. ya saya bahas gramernya udah berapa pertemuan kayaknya ya. Sampai saya juga nggak ingat, tapi agak panjang ya. Siwa daja itu bosan Maksudnya, bahas lagi ini. Minggu ini saya ikut bahas lagi. Chai sama Cio. Semoga ini satu, kalau saya bilang ini paket lengkap ya. Teman-teman tinggal comot paket-paket ringkas dari teman-teman kebutuhan teman-teman ya. Sampai sini oke? Okay yang ikut rutin terus harusnya sih uh, cukup jelas tema. Uh, boleh saya minta responnya ya. Karena grammar ya, karena grammar kalau enggak grammar kayak hua teman-teman ya cuma bisa oh ya udah dari artinya sudah oke, okay, kalimatnya ya memang seperti itu ya. Oke, okay, jelas ya. How? <laughs> Akhirnya kita sudah selesai grammar yang kiuk sama <laughs> how Hode. Uh, ini sedikit tambahan lah dari saya di bawahnya gitu ya, sebelum kita mulai lesson baru ya. Ya kalau lupa wajar, lupa wajar nggak apa-apa. Nanti diulang lagi baca-baca, oh oke, okay. oh memang begitu. Proses belajar nggak sekali jalan ya. Teman-teman uh, percaya sama saya, sekali dengerin terus paham itu semua 20% doang. Jadi kalau mau 100 sebenarnya minimal lima kali review, <laughs> lima kali review ya. Jadi teman-teman bayangin kalau lima kali review masih nggak bisa, nanti boleh protes ke saya ya. Kita ketemuan nanti saya traktir makan. <laughs> Tapi kalau lima kali review uh, udah benar-benar oke okay, gitu ya, dengan dengan catatan dengerin rekaman ya. Uh, kalau lima kali review sama dengerin rekaman masih belum bisa, nanti nggak apa-apa ketemu saya ya. Saya ajak makan, oke ya. Halo, Oke ya. Oh daftar. hai, <laughs> review dulu ya lima kali kan hai, 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 20% jadi 100% hai, 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 ya uh, apa ya bercanda sama teman-teman jadi nggak terlalu tegang ya nanti pagi-pagi uh, udah apa ya tegang-tegang uh, gitu ya bahasnya grammar lagi <laughs> oke okay, ya, pura-pura nggak bisa boleh 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 ya cowcicet aja ya grammarnya saya bahas nggak terlalu harus tegang-tegang ya nanti teman-teman pusing begitu grammar nggak ikut lah ya uh, <laughs> kalau pas bahas, -bahas hui baru ikut gitu ya

nggak uh, enggak apa-apa ya Ibu. Chester katanya jarang bisa ikut. Ya nggak apa-apa karena ya kadang-kadang waktu ya. Wo Saya paham ya, nggak apa-apa. Eh, uh Saya lihat ya yang jarang. Oke, okay, Ibu Puspita. Ibu Puspita saya admit ya. Um, ada Hao shang hal Ya, Toshan, ibu, silakan ibu boleh bantu saya baca kalimat pertama beserta judulnya. Oke. Tiancai Hai 1% inspirasi ditambah 99% kerja keras. Ai di sheng, ada satu sheng. Boleh sekali lagi? Ai di sheng. Hmm, uh enggak, ibu peswita sudah bagus ya. Tidak perlu ada yang saya revisi. Cuma tadi sheng ada satu. Yang lainnya sudah bagus. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, ibu peswita. Tidak apa Saya lanjut dulu ya. Kita jelasin dulu yang bagian pertama. Xue xi ming -xi itu belajar ming yan. Ming itu adalah yoming ming apa itu Yomi? ah di sini ya, biar jelas. Yomi itu apa? Terkenal, sih Jadi, Yen, uh, ah, kalau Yen saya mau tanya, Yen ini apa teman-teman? Karena di modul 1 kita sering banget bahas Yen. Masih ingat ya? Bahasa, Bahasa sih Hmm. Bahasa, ya bahasa. kosa katanya apa teman-teman? Iya, -teman? sih ya. Yuyen, ya. justru itu bahasa. Yen betul, kata-kata. Tuh, -kata. ada yang tadi jawab ya. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi udah bener, Cuman saya mau minta, maksudnya, oh yen ini dari yuyen bahasa. Jadi, sih sih, sebenarnya. Uh, belajar Kata-kata yang memang terkenal, ya. Jadi, kata-kata bijak lah, ya. Jadi, terkenal artinya, oh, jadi motivasi buat orang-orang. Nah, ini uh, kita lihat dulu, ya. Kalimat pertama: "Tentu, teman teman-teman yang hai, hai, uh, hai, 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 teman huruf hai, gitu ya, hai, ini cai yang tadi kita bahas ya, Lao ya. Ada yang merasa? Cao tau ma, Sudah lihat? Ya, benar. Cai ya. Itu cai uh, yang tadi kita bahas itu cai barulah ya. Nah, kalau tian cai jadi cai ini punya beberapa arti. Tian cai adalah jenius. Kok tian gitu ya? Karena pemberian dari Tuhan ya. Uh -uh, maksudnya memang dia lahirnya udah begitu ya Apa ya, kayak teman-teman bilang IQ ya IQ itu memang ya sudah bawaan uh, Tapi yang menentukan sukses adalah EQ ya Bukan IQ, tenang saja Jadi um, ya sama seperti Kita bilang sukses itu bukan ditentukan dari bawaan lahir Tapi ditentukan dari sesudahnya Artinya banyak faktor ya Nah, 天才, Jadi kalau misalnya 一个天才 berarti teman-teman paham bahwa oh ini jeniusnya benar-benar uh, talenta, diberikan, memang memang bawaan dia gitu ya, namanya 天才. Kayak orang bisa lulus kuliah usia berapa ya? 16? Ada ya, kita kan suka sering dengar berita kayak gitu. itu namanya jenius ya. Memang otaknya pintar banget. Teman-teman uh, lihat -teman, reality show-nya China, teman-teman uh, pernah lihat ya, ya? Dia, dia bisa hafal angka itu loh eh, maksudnya angkanya panjang banget ya ditambah dikali di uh, terus dia bisa hitung pernah lihat gak? nah itu menurut saya sih tian saya hebat sekali oh <laughs> saya juga nggak bisa ya nah itu tian chai". jadi kenapa tian karena uh, diberikan Tuhan ya uh, memang apa bawaan cai adalah bakat ya uh, karena orang bilang hanyo uh, saya tulis ya ta, you. You ada gitu ya, caihua, artinya dia sangat hebat ya, uh, hebatnya mungkin uh, sukses di kerjaan, sukses di pendidikan, wah, hanya caihua, misalnya kita mau muji anak orang gitu ya, anaknya kerja di perusahaan besar misalnya terus dulu, dulu lulusan terbaik kata nah, kita bilang oh dia de erzi hanyou kalau cong itu levelnya beda ya cai hua ini benar-benar uh, apa ya kita bilang ya banyak hal tuh dia bagus gitu ya hanyou cai hua sangat sukses sangat berhasil hanyou cai hua justru boleh dipakai untuk muji orang ya uh -uh.

Nah, tapi di sini cai hua artinya uh, banyak kesuksesan, banyak achievement yang dia capai. ya Oke, okay kita lanjut dulu. Tiencai adalah 1% de lingkan. Lingkan adalah inspirasi, ilham. Teman-teman paham ilham ya? Jadi bagi orang yang mau nulis, terus mau menggambar, orang-orang seniman, atau mungkin kita lagi brainstorming, misalnya ya, lagi meeting, brainstorming, itu untuk ilham kan kadang-kadang eh kepikiran ide ini ide ini gitu ya ide ini perlu ditulis kalau hilang bener gak itu namanya lingkan lingkan kan itu feeling ya, kan ling itu sesuatu yang kita bilang jiwa spirit ya di dalam diri kita gitu ya lingkan lingkan itu inspirasi jadi kalau teman-teman kepikir eh idenya mau begini silahkan ditulis ya kadang-kadang bisa lupa soalnya ya Nah, ternyata uh, genius itu memang cuma butuh satu persen doang inspirasi, tapi 99 puluh persennya adalah apa? cia tambah, sebentar ya, saya lingkari biar teman-teman nggak -teman paham. Eh, nggak bingung, cia tambah ya, cia tambah plus, benar-benar plus ya, plus, 99%. puluh sembilan persen. Sembilan puluh sembilan persen, Xin adalah dari Qin Lao. Saya tulis di sini ya teman-teman ya. Qin Lao itu rajin. Sama dengan nuli ya. Ah, cuman Qin Lao dia cuma bisa artinya rajin. Kalau nuli bisa dua arti. Masih ingat gak? Nuli bisa artinya rajin, bisa artinya satu lagi apa? Ayo, review kosakata. Ya, kerja keras boleh atau satu lagi nuli. berusaha ya, tekun berusaha. Ya, hampir sama ya. nuli masih punya beberapa arti. Kalau Lao itu benar-benar cuman tek artinya eh rajinnya Fen. Kalau Fen adalah Kalian mah? Pernah dengar? Fen to artinya berjuang. Yes, sisi Ibu Ratna ya. Fen to. Jadi ini gabungan dua, makanya saya kasih ya penggalannya. Jadi udah rajin, udah berjuang, kerja keras ya. Jadi teman-teman tenang saja bagi yang mungkin dulu tes IQ segala macam ya, atau mungkin teman-teman semua udah paham lah ya. Kepintaran itu memang se seberapa persen, tapi memang 99 persennya adalah kerja keras. Itu yang ngomong adalah, wo. Yeah, 是爱迪生。Jika kau teman-teman belajar buku-buku kayak semacam penemuan-penemuan atau ilmiah，如果大家说爱迪生，teman-teman semua orang akan paham itu adalah Thomas Alpha Edison。Ya, a e 呀，爱迪生是 g 明电灯，电灯 a 道 a 他做了很多实验 l a n b u l a m p u l i s t i c 电灯。 呀啊是 hating, 啊啊啊、他做了很多实验，很多都是失败的，对吧？但是就是因为经过了很多失败，他才知道很多材料都不能做电灯，所以他成功了。r i k tidak terlalu cepat kan ya nangkap oke lagi ketik kayaknya Ah, ya dia bikin sangat banyak eksperimen butuh ya 实验都 experiment ya 啊但是很多都是失败的 banyak sekali juga gagalan 啊因为有很多失败他才知道很多呃材料材料都嘛得了吧很不适合做电灯 Ah ya. Jadi, dia memang banyak kegagalan. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita dia, tapi lewat kegagalan itulah dia tahu, "Oh, bahan ini gak cocok buat bikin lampu listrik, barulah dia berhasil." Tapi, soalnya, teman-teman, saya ya maaf, saya minta, saya saya ngomong ya otomatis aja gitu ya. Mungkin teman-teman lagi bikin kalimat. Mungkin teman-teman lagi hafal kosa kata. Sangat banyak kali itu tidak baik, masa tidak bagus gitu ya. Mungkin saya revisi atau uh, apa ya kurang atau lupa gitu ya. Kosa katanya lupa. Tapi tidak apa-apa. Karena melalui ini, 对的是哪一个？因为 lewatin semua itu，baru teman-teman tahu，oh，yang benar gimana，teorinya gimana，对吗？OK，masih ketik，an，ya，、啊嗯、希望大家都同意，所以不要灰心，灰心 do putus asa ya，灰心。 每次做造句都会有错，可能呀，可能每次造句都会有错，可能每 kali bikin kalimat ada kesalahan, ada yang perlu saya revisi。Ption, kal, 但是不,不要 berputus asa，tu ya kuisin kui itu abu-abu，kuisin ya hatinya jadi abu-abu，ha，jangan berputus asa ya。就是因为经过了那些，大家才会知道，呃 <music>，哪一个是对，才会成功，对不对呀？哈，ya，karena lewatin itulah makanya teman-teman bisa。 Uh, tahu mana yang benar bisa sukses gitu ya itu sebenarnya pesan dari saya ya jadi teman-teman masih ikut sampai hari ini menurut saya cenderhan benar-benar sangat nggak mudah ya hantu ya sangat banyak teman-teman juga udah menyerah tapi ah jika kita tidak fangci kita akan hasil ya uh, jadi Asalkan teman-teman nggak putus asa, maka kita pasti akan ada hasil. Uh, cuma hasilnya memang nggak bisa lihat langsung, gitu ya. Ini kalimat pertama, saya hadiahkan buat teman-teman semua. Ini kata-kata dari Bapak Thomas Thomas Edison. Edison ya I, kita 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 the ya "This is I, the son," tidak ada beda ibu Kenija, cuman lao itu dia cuman artinya rajin. Kalau Nuli selain rajin dia bisa kerja keras, bisa berusaha, itu maksudnya. Jadi mereka mau bilang sinonim boleh, konteksnya berarti Nulinya adalah rajin maksudnya. Tapi kan kadang-kadang Nuli dipakai di konteks lain teman-teman bingung ya, kok nggak nyambung ya rajin tapi kalimatnya kok begini? Nggak, dia punya arti lain maksudnya. Ya jadi nggak ada beda. Cuma nuli lebih luas saja, artinya ya oke, okay? cukup, cukup jelas ya. Saya lanjut dulu yang masih tunjuk tangan yang jarang. Hmm. Oke okay, ya, Stephanie. Oke, okay, Stephanie, boleh bantu saya baca yang kalimat terakhir? How? Mm. Ya, silakan Stephanie. So,

Oke, okay. yang ngomong adalah terima kasih. Eh ya, selamat tinggal. Selamat tinggal. Tidak apa sama dengan ya uh, Nanti kalau belajar matematika khusus yang bahasa Mandarin, sama dengan itu adalah tengyu. Tengyu itu sama dengan ya. Cengkung uh sama ku itu susah payah. Lautung itu kerjanya pakai fisik. Namanya lautung. Uh, Teman-teman, 大家已经超好了吗?我可以删除吗? Boleh saya hapus supaya nggak terlalu penuh? Hmm, boleh. Yang lain? Oke. Okay. Sudah so di screenshot semua. Karena ini nggak bisa balik ya. Kecuali yang biasa lembaran yang saya catat-catat itu bisa balik. Dah, <coughs> uh, gitu ya. ya, okay, kita bahas dulu. saya hapus dulu. ya, kita bahas terlalu penuh. Oke, bahas kita bahas dulu. Singku, ku itu susah payah. Sama dengan <fitur> <todular> <sphonestian> uh,

libur kayaknya terus rayain juga. Namanya UI I Lao 51 Jie. Satu. Mei. Ya. Lao Jie adalah hari buruh. Makanya teman-teman paham, oh Lao itu kerja fisik. Ya. Kerja yang andalin fisik namanya Lao Tong. kita lihat itu tambah ya. Plus. Tadi kakus. Jia. Jengcue fangfa. Apa itu Tepat, fangfa itu cara Ditambah cara yang tepat ya Kalau cuman kerja fisik Artinya kita rajin secara fisik Tapi caranya yang salah Kata Einstein itu nggak bisa berhasil juga ya Nah, cemceh uh Cara yang tepat Ditambah, cah apa? shao shuo kong hua. Apa itu sao shuo kong hua? Sao -nya sedikit Shuo ngomong Sao shuo kong hua. Kong itu kosong, hua itu kata-kata ya. Xiao shou kong hua arnya, ya kurangin bicara yang enggak-enggak, kurangin bicara besar ya intinya itu ya. Ah, bu yao shou hua, bu yang perlu enggak perlu ngomong ya. Ah, ini ini Einstein Einstein. ini juga sama Teman-teman kalau ngobrol sama orang China, dia tahu itu Albert Einstein maksudnya ya. Einstein seperti itu ya. Ah, jadi Einstein juga mengajari kita bahwa kesuksesan adalah kerja keras dan metode yang benar, ditambah tidak banyak Jadi jangan banyak ngomong, yang penting kerja terus pakai cara yang tepat. Cara yang tepat ini perlu katanya ya. Oke, okay. uh, semoga teman-teman suka dengan dua eh uh, Ya, peribahasa kata bijak yang saya kasih di lesson ini. Siwang tajahui sihwan. Ya, siwang tajah, uh, neng Berharap teman-teman juga apa namanya kenal kosakata yang lain. Ya, siwang itu itu juga semoga membantu teman-teman ya, memberikan uh, suntikan motivasi buat teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman ada hal harapi apa? Atau merasa bahasa Mandarin kayaknya sulit banget, gitu ya. Nah, semoga membantu ya. Halo, buka sih, Aku kecewa, ya. 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 Aku ya. Aku kecewa, ya. Aku ya. Aku ya. 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 。好，我们看一下十九课好吗？Kita boleh lihat ke halaman, eh, ke lesson sembilan belas. 大家看一下生词四十二页，halaman empat puluh dua.？Sudah ketemu. 找到了吗？Kalau sudah ketemu, yuk saya bacain dulu, teman-teman. Oh, dengarin dulu, nanti kita akan latihan baca seperti biasa ya. 找到了，好，找到了，宝贝泽塔呀，找你们家找到啊，第二个找到了吗？找到了，嗯，好啊、呃，我先念给大家听，在把在里啊，我的门门什么啊？生词，门口，门口，稍等，稍等，进屋，进屋，蓝蓝。 Saya karena tiga tiga suenya jadi nada dua. Ya, Sui guo, hebi, hebi, keci tahu, saya tidak tahu. Saya teman teman saya tidak tahu. Saya tidak tahu, saya tidak 千里送送鹅毛，鹅毛礼礼物，礼礼物，情情情谊，情谊重重，早日早日康复，康复。

如果什么什么就哎，对不起。如果什么什么的话，如果什么什么的话，建议建议看医生，看医生。认为认为关心关心大老远大老远跑。 好，OK，再来一次好吗？生词：门口，稍等，进屋，蓝，水果，何必，客气，破费，见外，千里，送，鹅毛，礼，礼物，轻，情谊，重。 早日康复。头痛，前几天发高烧，退，咳嗽厉害，喉咙疼，好转。如果什么什么的话，建议看医生。认为关心，大老远。 Oke, okay kita latihan dulu ya. Yang masih tunjukkan. Oke, okay. ada ibu, ,等一下. ibu Eliana. Oh, Oke, okay, saya ambil dulu ya. 比赛，一步、嗯，这吧 o k 早上好了，老师。啊，早上好。现在是几点？没关系啊，早上好。呃，来、嗯嗯、第一到第五，一到五,五,五，一里一到五，一到一到五，一到五，一到一到五，一到五，

Oke, okay, saya lanjut dulu berikutnya. Uh, nomor 6 sampai 10 ya. Sebentar, saya unmute. Tengok, Yoshena. Ibu Lili ya, Ibu Lili oke. Okay. Ibu Lili saya unmute. Nihao. 老师，早上好。早上好。Uh, 上好啊。啊。啊，第六到第十，起来看。啊、何必？客气。破费。费<飞>。见外。扣啊，破费。啊、那个，费了的。见外。嗯。千里。很好，就马得费，大家呀，其他不。好。谢谢您，李丽丽。再见。谢谢老师，再见。 不客气，再见。OK，我继续读。Ibu Nana，Ibu Nana，我 unmute。早上好，老师。早上好，啊，念一下十一到十五。行了，跟你一二三。送。嗯。鹅，鹅毛。嗯。礼，礼物。好。金，金玉。嗯 Oke, okay. Bagus semua ya Ibu Nana Terima kasih Terima Saya mute kembali Saya lanjut dulu ya Eh sebentar Seringan screen saya Tunggu Tunggu Oh uh, 诶, Tapi saya Go kok ya sebentar oh itu bisa oke baiklah hmm. kita lanjut dulu. Tadi ada saya Oke. Ibu Tata, Ibu Tata saya angkat ya sebentar. semoga sinyalnya bagus ya ibu ya。你好，早上,啊、老师早上好老师。早上好，OK，Ibu、okay. Tata，silakan 16到20，16 sampai 20，silakan ibu、嗯。好的，嗯。中，燥热，康复，头痛，啊、肩肌腱。OK，头痛，头头痛。 啊，头痛。然后前啊、uh,，Q 的里阿的阿敏，前几天，前几天，天哪<天>，啊，<laughs> 天哪，这、啊、个没关系，我来拿我的 blue 再来给你讲个话呀。<laughs> 前几天，前几天。 kano yang lainnya sudah bagus ya. Jadi mungkin uh, tadi Tung, ya, toh sama oh. yang lainnya bagus. Enggak apa-apa sedikit saja ya. Ayo xin nin. Dia, apa-apa ya sedikit saja ya. Oke, okay, lanjut. Jadi Ibu Tata, lainnya Oke, okay, ada Ibu Rita, Ibu Rita saya ambil, ya. Hmm. 你好，雨布。你好，老师。早上好。早上好啊，uh, 来念一下二十一到二十五，先来干你布。好。发高烧。哦、oh, <对>，对。对，等一下呀，这边有一个，所以发高烧。发高烧。Yes. o、okay. k 对。退。退<对>。啊，有哈。 kalau nggak ada H jadi tui, bener ya. Ah, itu yang bikin orang bilang, oh, uh, spelling salah arti beda gitu ya. Ini tui. Tui. Ah, ada H. Oke, okay, lanjut dua tiga. Keso. Oke, okay, keso. Uh, lihai. 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 Ah, 25. Houlong. Houlong. Nomor dua-dua boleh sekali lagi, Ibu? Tue. Hao. 21. 二十一，21, 发高烧，很好，谢谢，谢谢老师 <noise>、嗯。呀，不客气，再见。呀呀，所以啊，呀，那、嗯、只是 review，所以同学们，所以这个，直接哦耶，这个有几多呀？嗯，很好，很爽。再来，我们看一下，伊、okay, 布 Hermine，OK，伊布 Hermine，我记得到呀。你好，你好老师，你好，希拉甘尼布，二十。

疼。<腾> OK。那如果什么什么的话，那么如果拉帮你补。Oh. 嗯。Oh. 什么什么的话？哎、啊、呀，如果什么什么的话，再来二十九。29, 你要看哎、啊、呀，那比表先给他把加一个 A，建议。建议。啊，建议。OK、啊。sama kan，karena ada empat tapi pakai ha ya，看医生，看医生。 And how. Uh, Ibu nomor 29 boleh sekali lagi? Jian yi. I, tekan ada empat. Jian yi. Jian yi. How. 30. Kan yi Sheng Kan yi Sheng Kan yi Sheng How. Uh, 26, terakhir. Teng. ada dua. Teng. Uh, spellingnya udah bener bu, cuma nadanya, nadanya nada dua diangkat gantung di atas ya, teng, teng, ya, th-nya sudah benar ya, teng, uh, boleh sekali lagi nomor 26, bu Hermin, teng, hehehe, si sinin, cayo, ja oh, semangat ibu, saya mute kembali, um, oh, 31 puluh oke, okay. sebentar ya. Ibu Hermin, halo, saya naik. Akan... Oke, okay. Ibu Judi, saya unmute. Ni hao, Ibu. Jauh <sum> sang hao, lau sang. Jauh sang hao, silakan. 31 sampai 34. Ren, wei. Oke. Kuan sin. Hao. Ta lau yen. Pao. Hao. Hao

Jadi ada siapa. Oh ya, Ibu Shirley. Ibu Shirley, sebentar saya ambil. Ni, hey, ni Silakan Ibu Shirley, saya putar sebentar nomor 2 sampai nomor 6. TR atau T6. Oke, silakan. oke. Nomor 3. Jin u. 嗯，进屋好。第四，蓝。嗯，水果。嗯、好，何必？何必？啊，第二，来步。稍等，稍等，谢谢，布谢利，很好、啊，谢谢老师、嗯。不客气，再见，再来一 OK 呀、啊，嗯，巴多尼，巴多尼在安吉亚。你好，巴多尼。你好，老师。 从从五呀，中中物啊,啊，从第七，number 呀，dari h 第七到十一，第七呀、啊，啊，第七，客气，<企>嗯，客气，OK，破费，OK，破费，嗯，千,千、啊、外，千外，啊，外怎么办？见外，见外，啊，OK。 Uh, 10 shi, di shi. li. Li nya yi. Ah, iya, nada tiga ya. Chen Song. Song. Uh, Song. Boleh sekali lagi yang nomor 9 Chen ah, cien, dia, Jian nya cien. ada angin, bersih ya. Chen wai. Chen wai. Oh, wai. nada empat. 见外。<千 S 1> 嗯，卡劳，号码八。泼费，泼费。啊，对呀，对呀<谢>，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，

Terima kasih, uh, Lanjut dulu ya. Kita dua kali putar. Baru lihat artinya ya. Suci, um, shu qi Tadi ada siapa yang belum ya? Uh, Pak Amin. Oke, okay, ini yang belum kayaknya ya. Oke, okay, Pak Amin, nihau. Nihau, cunghau. Cunghau. Oke, silakan Pak. Um, 嗯，十七到二十一呀，OK，21, 老了，康复，康复，头头痛，头痛，OK，头痛，okay. 头痛头痛嗯，前几天，前几天，OK，发高烧，发高烧很好，谢谢阿阿敏呀，a p e r k e m a t u saya r e v i

咳嗽，咳嗽，二十四。厉害，厉害，厉害。啊啊，OK，二十五。喉，喉咙，喉咙<嚨>。二十六。疼。很好，谢谢 Pakyu 呀，哇，好、嗯，<见>嗯，再见，好，谢谢，嗯，再见，好，加油，加油，嗯，再见，再、哦、见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见 Oh, terima kasih semua. Oh, Pak ya, sudah bantu ingatkan. Sejam pakai SHI bu. Ah, uh, okay, sebentar. Sejam, ah, sejam Terima kasih ibu Jinra. Tunggu sebentar. Ah, okay, sejam dah Sebentar ya, ini saya lihat ada beberapa pertanyaan. Ini teman-teman boleh bantu di capture dulu nggak? Minggu depan saya jelasin sekalian saya uh, jawab. Jadi ini berhubungan dengan shengci.